Menikmati suasana pedesaan di Bali, yuk coba mampir di Desa Petulu yang ada di Ubud, Bali. Ternyata di sana ada ratusan bahkan ribuan burung kokokan yang tidak bisa dijumpai di tempat lain. Keasrian alam berbalut sejuknya udara jadi alasan banyak wisatawan berkunjung ke Ubud, Bali. Sebenarnya banyak tempat menarik yang bisa dikunjungi. Tapi yang jadi tujuan saya kali ini adalah desa unik di Banjar Petulu Gunung. Namanya Desa Petulu. Begitu masuk, mata saya langsung tertuju pada sekumpulan burung bangau putih berleher panjang. Burung kokokan, begitu masyarakat di sini menyebutnya. Desa Petulu menjadi koloni burung kokokan sejak bertahun-tahun lalu. Bersarang dan berkembang biak, hingga jumlahnya ratusan dan bahkan ribuan. Uniknya, burung kokokan hanya mau hinggap di atas pohon yang berada di tepi jalan atau di depan rumah. Sementara pohon di belakang rumah tak tersentuh sama sekali. Satu lagi, burung ini tidak akan ditemukan di desa lain, sekalipun berada tepat di sebelah Desa Petulu. Ya, warga Desa Petulu percaya, kehadiran burung kokokan punya makna spiritual. Dahulu desa ini terisolir dan penduduknya sangat miskin. Saat burung kokokan bermigrasi, mereka percaya kalau burung ini adalah kiriman dari Sang Hyang Widi. Datang untuk membawa berkat dan kehidupan yang lebih baik. Itu sebabnya, burung kokokan dianggap suci, tidak boleh disakiti dan harus dipelihara dengan baik. Katakanlah secara ritual, artinya secara upacara memang ada khusus untuk upacara pemeliharaan burung atau yang disebut kalau orang Bali menyebutnya ada otonannya. Nah, itu setiap 6 bulan sekali. Saking banyaknya burung kokokan yang hidup di sini, beberapa kali serangan virus flu burung membuat warga khawatir. Tapi ternyata tak satu pun burung kokokan yang terinfeksi. Ya, sebagai warga masyarakat Petulu pernah khawatir, bahkan sampai menurunkan dinas kesehatan ke sini untuk mengecek sampel darah burung karena banyak ayam kampung yang mati, bahkan ayam yang di kandang pun bisa mati. Jadinya kalau burung ini terinfeksi virus flu burung, bagaimana dengan warga, kan begitu. Tetapi mungkin ini keajaiban alam, sama sekali burungnya tidak ada kena flu burung, seekor pun tidak ada. Saya sangat beruntung. Bulan Januari adalah saat yang paling tepat untuk berkunjung ke Desa Petulu. Musimnya burung kokokan membuat sarang, bertelur dan mengeraminya hingga menetas. Kalau malamnya itu lebih bagus karena kan pohonnya hijau-hijau terus kokoknya tidur di atas pohonnya itu warna putih kayak bunga jadinya gitu. Terus mungkin karena itu dah wisatawan tuh banyak yang kesini, turis-turis tuh. Selain jadi habitat alami burung kokokan, sebenarnya ada dua jenis burung lagi yang bisa dijumpai di sini. Yang pertama, burung bango-bango dengan ciri khas warna kuning di bagian kepala. Ada juga burung blekok, burung kecil berwarna hitam di bagian punggung dan coklat di bagian dada. Tak heran, Desa Petulu sukses menarik perhatian wisatawan, khususnya dari mancanegara. I actually came here because my hostel told me about this place. They said like, I rent a scooter and if you want to go see around, this would be really nice to check because this is actually a village where the birds live. And if I come here a bit more like at evening time, I could see the whole village like full of these birds. Bagi masyarakat awam, mungkin banyak hal tentang burung kokokan yang sulit dimengerti. Sebaliknya, burung kokokan adalah anugerah bagi warga Desa Petulu. Ada lebih dari 10.000 populasi burung kokokan yang ada di desa ini dan itu memberikan manfaat tersendiri bagi warga sekitar. Sebab dengan adanya burung kokokan, desa ini menjadi salah satu desa wisata yang wajib dikunjungi ketika Anda berada di Bali. Sarah Zentia, Slamet Kurniawan melaporkan untuk NET.
Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya.